Itu siapa mas yang masih berdua kan? Hei, siapa sih mas yang berdua kenapa? Oh, kalau nggak ngaji minta lagi. Itu yang di Pak Beda, TPKD. Ampun. Gerbang tutup, pasti. Sini mau kuncinya. Ibu, tolong dong hargai di sini ada pengajian dulu. Kenapa pada pulang duluan? Saya dengan rada ada penyesalan tadi saya sudah perintahkan Pak Kadis BKPSDM Pak Kabarnya untuk mendata atau mencatat pegawai-pegawai mana saja tadi yang kabur. Pegawai-pegawai mana saja tadi yang ada pengajian masih tetap nongkrong di kantin. Oke. Ada sanksi kah? Tinggal kita nunggu aja, nunggu apa tingkat kesalahannya sampai sejauh mana. Toh yang kita kerja, yang kita bukan berarti mau menghakimi iya. Para seluruh pegawai yang ada di Kota Serang, tapi kami, saya butuh kebersamaan ini, butuh kedisiplinan itu. Okay. Ya harapannya mudah-mudahan dengan kejadian tadi, ke depan seluruh pegawai Kota Serang bisa mengindahkan apapun agenda-agenda yang telah ditentukan oleh OPD masing-masing dan pemerintah Kota.